Selamat pagi, dulur Patela, sing NND, poin wanci nih ngopi ya ngopi. Ini hari Patela lagi ambil jagung. Di mana ya? Di Selompak, dulur. Jadi dulur Patela, selamat pagi yang di mana saja berada, pokoknya tetap semangat. Apa sing marai semangat? Ya kuwi ngopeni anak bojo, dulur. Jadi nek dulur sing wis ndek bojo ngopeni anak bojo kudu semangat. Dijogo keluargane dhewe, sing penting ya iku dulur, tetap bersyukur. Jadi ini hari juga Pak Telo lagi ambil jagung. Ngopi di sik. Kopi ini mantap dulur. Jadi dengan suasana ini nek desa koyo ngene. Kurang uang. Jadi papan ini satu kota. Saking iki dino iki padha repote golek wong ki rada angel. Nah, ngusungi iki satu kota ki mung cuma 2 orang. Tadi bawa orang satu wae to. Ternyata sibuk. Dulu Pak Telo sing dereng ngopi, wancine nyambet damel ngopi riyen. Seger kopi ini terlalu. Terima kasih Pak Telo. Pokoknya aja nganti lali. Nek wancine ngunjung jagung, ngunduh jagung. Lokasi ini gini Pak Telo lagi gak ada seluruh. Sekitar 1 kilo, 2 kilo nek musime panen pari, panen kacang, panen jagung. Pokoke semangat. Nek pengen ngerti situasi sekarang ini. Jadi sing ngusung iku ki kurang uang dolar. Nyeluk konjon Pak Telo sing nek kletek paling juga iso. Mas Pasmi, Mas Pahmi, mungkin yo gak bisa. Dulur Patela sing enek sekitar Patela, Desa Tugu, Dusun Tugu, Ndrawuh. Semuanya ini hari itu lagi semuanya sibuk, dulur. Sibuk kerjaane dewe-dewe. Opi. Bos. Pengen ngerti si nyambet gawe iki kok iso bae, Dulur. Sopo si nyambet gawe iki iki Mas Agus, Dulur. Ha. Iki lho kancane Pak Telo. Semangat, Bos. Kopi riyen, Dulur. Walaupun orangnya enggak banyak, Dulur. Ada 4 sama ibu-ibu. Mas Ali. Aduh. Enggak masalah. Sing penting pokoknya semangat. Dulur. Sing ngusungi jagung. Iku lho ingkang asmanipun Mas Ali. Pikantin ganteng. Woi. Iku Mas Ali, Dulur. Dagangane Pak Telo. Sregep pokoke anak itu yang tani pokoke. Ibu itu lah si bagian ngedai. Ibu itu sebelah kono ngedai. Gitu, Dulur. Sing bakonane, bagorane. Kira-kira suatu nih lokasi nih ombo bagiannya nih telung bagian sebelah kini ini gini Pak Guru, kini ini gini Pak Kemi, sebelah ekonomi ini gini Pak Sijat.
sing enek Sumatera, Lampung, Bengkulu, Taiwan, pokoknya tetap semangat. Pokoknya kerjaane opo sih enek kono disenengi, yo iku dulur. Sing ngoleni duit. Pokoke dulur sing pokoke kerjaane cocok karo ngene-ngene ya kuwi. Dulur sing kudu nikmati. Jadi Pak Telo juga begitu. Kerjaannya apa yang saya sukai dan saya senang menghasilkan uang, itulah yang karakter utawa judul lah, judul karena ngene lah kerjaan sing iku sing disenengi. Pripun, matur suwun sangat Pak Telo nyuwun pandi sik. Jangan lupa selalu tonton video Pak Telo dari awal sampai akhir. Ini hari masih untuk jagung. Jangan lupa di komen. Oke, Bos. Jangan lupa di komen, di subscribe jika juga ditonton loncengnya. Biar tahu video Pak Telo yang terbaru. Suwun, matur suwun. Le, sesuk kan ngusung neh ngono lho sirku. Heeh, le kok. Ndang lekas sana li. Iya ndang lekas sana. Ndang Pak Mardi? Nggih. Jari tak sarapan itu lho. Hah? Jadi tinggal pulang. Dapat ongkos. Le. Oke. Jadi Lampung. Dulur Pak Telo, pokoknya tetap semangat. Walaupun kerjane ngusung jagung, komplit lah. Kerjane sembarang, penting semangat. Jangan lupa di komen, di subscribe, juga di like, juga tombol loncengnya. Nah, biar tahu video Pak Telo yang terbaru. Suwun matur suwun, Pak Telo nyuwun pamit ya dulur. Bye bye. Bye. Bye bye kok durung rampung. Bye bye. Dulu Pak Telo, pakai tetap semangat. Let's go.